Indonesia pun telah resmi menetapkan target pemanfaatan kris sebanyak 55 juta di tahun 2024. Ini ada urgensi yang perlu kita bantu untuk negeri kita tercinta ini. Nah, kita membantu mendampingi dan mematangkan sumber daya yang di UMKM ini dalam memanfaatkan pemakaian kris. Kak Ibu, Ibu, Bapak UMKM, digitalisasi tidak ada pemasaran. Jadi ibu-ibu tuh ada di bagian 31 juta merchant kris. Nah, dilihat dari volume transaksinya itu sudah dalam 1 bulan itu bisa 200-an juta transaksi. Apresiasi sekali ya kita semua ya sebagai pengguna, sebagai apa namanya pelaku usaha dan segala macamnya. Semoga kita semua yang bareng Dana bisa grow up bareng. Terhindar dari uang palsu dan mutasi atau histori transaksi lebih tercatat. Bisa scan dari dompet digital ataupun dari bank manapun, itu luar biasa. Satu, jelas lebih praktis. Kedua, hemat waktu. Ketiga, hemat biaya. Contohnya, tidak perlu antri, bisa menganalisa customer yang loyal dan efisiensi bertransaksi.